saya adalah relawan vaksin COVID. Jadi di tubuh saya, menurut penelitian, sudah terkandung 99% antibody. Ini berita baiknya ya, tolong sampaikan. Setelah dua kali divaksin, di bulan ketiga, muncul di tubuh saya 99% antibody COVID. Mudah-mudahan bermanfaat seterusnya. Tapi kalau Pak Yana, karena survivor, sudah mengandung antibody oleh prosesnya secara alami, hanya belum bisa dihitung persentasenya. Kemudian, dari yang pertama divaksin ada tokoh pemerintahan, tokoh masyarakat, dan juga ada tokoh-tokoh influencer yang mempunyai pengaruh secara sosial di masyarakat.